Dacana Red Centaurum. Red Centaurum. Ini juga kecil-kecil, calon bunganya udah sadis. Bedus, mantep. Matanya udah merah. Mantep. Kalau di single tank mah ajib dah. Ajib ya? Ajib. Asik. Kalau makan yang tanya namanya Maru dah. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yanto Vlog. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Nah, di malam kali ini masih di pasar ikan Gembrong Baru teman-teman. Nah, kali ini saya mampir di lapaknya Abang Lukman. Nah, di lapaknya Abang Lukman ini khusus menjual ikan-ikan predator dan ikan-ikan tengmet teman-teman. Nah, kita akan coba review harga-harganya dan malam ini Abang Lukman bawa ikan apa aja, kita langsung review aja teman-teman. Oke, oke. Halo Bang Lukman. Halo Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya? Sehat ya, Alhamdulillah. Abang Lukman. Apa itu? Aku coba review bentar boleh ya? Boleh banget, boleh ya? Banget, boleh oke. Banget. Nah, untuk Bang Lukman ini buka hari apa aja nih? Kita kalau buka hampir setiap hari sih, kecuali kalau lagi ada mungkin kurang enak badan ada kiriman jadinya enggak dagang dulu. Ya, berarti ya intinya rutin lah ya. Rutin. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa ini, Bang? Biasanya kalau saya dari jam 9 malam paling pagi sampai jam 4. Jam 4. Paling pagi ya? Paling pagi sampai jam 4. Oke, siap. Kadang kalau lagi asik sampai jam 5, sampai jam 6. Beneran? Iya. Ini curiganya asik ngapain nih? Asiknya ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan, iya, sharing-sharing. Iya, seputar dunia ikan lah biasa. Yang lagi rame apa nih? Oke. Oke, Bang Lukman. Iya. Saya coba review bentar ya. Oke, review aja. Oke, Bang. Kita mulai dari mana dulu nih, Bang? Bebas. Kanan kali ya? Kanan boleh. Kita ada ini ikan apa nih, Bang? Itu cana. Cana ya? Cana import dari India. Pseudomarulius. Pseudomarulius. Beh, udah mantep nih. Itu kecil-kecil udah berbunga, matenya merah. Udah mantep nih marking. Marking udah mantep. Size berapa ini kira-kira? Size 11. 11 cm. 11 ya? cm. Ini kena berapa ini? Itu harganya 4,5. 450. Bisa goyang. 450 masih bisa goyang ya? Bisa goyang terus. Jangan kenceng-kenceng. Oh iya, jangan kenceng. Ntar encok lagi. Oh. Semurat lagi. Siap. 450 teman-teman. Ini dari mana sih, Bang? India. India ya? Iya. Jadi dia ada dua model, Eastern sama Western. Oh, gitu. Ini gitu. Western. Western. Tapi kalau ininya barnya sama apa gimana? Kalau bar dari kecil segini udah keluar. Keluar ya? Bedanya gitu. Sama kembangnya udah ada. Siap-siap. Simetris juga. Oke. Kita ke limited sebelah. Nih, stoknya nggak banyak. Nggak stok banyak, nggak banyak ya? Stoknya kayak udah berarti habis. Nah, buat kalian yang mau nyari-nyari rencana yang langka-langka nih, yeah, bisa langsung datang aja ke Pasar Gembrong. Lagi. Atau bisa langsung hubungi nomor kontaknya, Bang, ya nanti dicantumin, Bang, gampang, ya. Gampang, boleh. Beres. Siap. Nah, kita ada cana Red Centaurum. Red Centaurum. Ini juga kecil-kecil, calon bunganya udah sadis. Bedus, matanya udah merah. Mantep. Kalau di single tank mah ajib dah. Ajib ya? Ajib. Asik. Kalau makan yang tanya namanya Maru ya. Iyalah. Nah, Red Centaurum size berapa? Itu size 9 cm. 9 cm. 9 sampai 10 lah. Kena berapa ini? Itu kena 85. 85.000. 85.000. Masih bisa goyang? Bisa terus. Masih bisa ya. Bisa terus. Siap. Bisa terus. Masih bisa goyang. Bisa tenang terus. Aja. Iya. Iya, Bang ya. Oh, tenang iya aja. Yang penting lah mah langsung datang ke lapak bisa. Nah. Bisa ngopi-ngopi ya, Bang ya. Bisa ke lapak, COD ke rumah. Kirim-kirim, nah, oke terus. Tuh, oke terus. Hajar terus ya. Iya, hajar terus. Hajar terus. Ini sama ya, Red Centaurum. Red Centaurum. Nah, Red Centaurum sama Andro, ada Andro. Ada Andro di sini. Andro. Andro. Andro ini kalau dibilang kadang kan ada Red Andro ya, label-label yeah. Andro. Ya ini hampir kalau dibilang Red Andro enggak, cuman bintik badan merahnya ada, lihat sendiri dah. Iya. Yeah. Iya kan? Ini Andro berapa ini? Itu saya 9-10 cm kena 100. 100.000. 100.000. Siap, kena 100.000 teman-teman tuh. Duh, warnanya dah. Mantep deh. Dia kan dwarf, gak bisa gede deh. Cuma sampai maksimal ya 15 cm, 16 lah. 15. Udah bisa jadi indukan. Tapi kalau ini, kalau pertumbuhannya lambat apa gimana? Sebenarnya lambat dia. Lambat ya? Sebenarnya bisa ya cepet. Cuman namanya dia dwarf, kalau di push itu jelek badannya. Hmm. Kalau yang dwarf-dwarf itu jangan di push kalau pakannya. Oh. Biar di badannya biar langsing, gondrong. Nah,
gondrong. Nah, ternyata ya, orang pengen cepet gede nih, dipus aja bener, jadinya bener. Ikannya kayak lontong. Kalau cana tuh kayak lontong, wah jelek banget. Iya benar. Keagresifannya kurang jadinya, jelek jadinya. Siap siap. Nah kita ke masih ada pulcra. Pulcra. Kita ke pulcra, cana-cana dulu. Ini gue pulcra jujur semi progress. Progress ya? Semi progress sendiri. Progress sendiri. Ui. Jadi kalau namanya kamera kalau lihat asli itu stripnya hampir kayak merah. Siap. Badan birunya keluar banget. Ini karena backlight teman-teman yeah, jadi agak kurang bagus. Ini semi progress. Ini bagus nih, ini udah bagus banget. Gondrong, badan langsing. Iya. Ini karena backlight aja teman-teman. Andro ini size berapa ya kira-kira bang? Itu Pultra size. Oh Pultra, iya. Pultra. Maaf. Itu size 89. Pultra 89. Iya. Kena berapa ini? Nah 100. 100.000. 100.000. 100.000. 100.000 aja. Oke, masih bisa goyang? Bisa terus. Masih bisa ya? Bisa terus. Siap. Ada Pultra, Pultra ini Andro tadi udah ya? Andro udah. Sama ya? Sama. Siap. Neng Tankmate, Kaviat. Tankmate ada Kaviat nih. Apa menu sabai dulu nih? Kaviat dulu. Kaviat dulu. Oke, jadi. Kaviat. Kaviat isi 2, size-nya yang satu ada size 12 cm, yang satu size 10 cm. Ini ada yang 4 jari nih, Bang. Iya, yang 4 jari, jari ada yang 3 jari nih ada. Isi 2 kena berapa ini? Isi 2 kena 40. 40.000. 40.000. 40.000 teman-teman. 40.000. Satunya 20.000an. 20.000an. Oke, kita ke Monosabai nih. Monosabai. Nah, kalau dia size ukurnya ke atas dia. Ke atas ya? Bukan ke samping deh. Oke. Karena dia ngelebarnya begini ke atas tinggi ke atas gitu. Ya? Itu size 56 cm. 56 cm. Iya, isi 3 isi kena 140. 140. Iya. 140 Monosabai. Masih bisa goyang. Masih tenang bisa aja goyang, teman-teman. Yo, bisa langsung datang aja ke lapak. Bisa terus. Lihat-lihat, cocok, bungkus. Bungkus ya, yo iyalah. Ya, iyalah. Nggak cocok, bisa terus dicocokin. Si. Kok maksa? Iya, enggak. Kali-kali kasih kopi jadi. Siap. Nah, kita ke Oscar, Bang. Oscar. Oscar Tiger. Oscar Tiger. Marking lumayan lah, Jos. Itu 4 jari up, pengen 5. 4 jari up ya. Kalau dia ukurnya kayak gitu sih. Setengah ini ya. 4 jari setengah nih. 4 jari setengah. Ini kena berapa nih, Bang? Itu kena 140. 140. 40. Ini Oscar Tiger apa nih, Bang? Black Tiger. Black Tiger ya? Black Tiger. Oscar Black Tiger. Ada yang albinonya, nah yang hitamnya black. Iya. Kena berapa? 140. 140. Masih iya, bisa nih, Bang? Bisa terus. Masih bisa ya? Pokoknya yang di sini masih bisa nego, Bang ya. Oke. Kalau kita lagi di Ramayana lah. Kalau enggak nego enggak asik. Iya, enggak asik. Kita ke yang albinonya, Bang. Albinonya Paris albino. Paris albino. Sama 4 jari up. Sama pengen, ya. Ya, pengen 5. Kena berapa ini kalau yang albino? Yang itu kena 200. 200.000, teman-teman. 200.000, tenang aja yang masih bisa nego teman-teman. Paris albino. 200.000. Oke. Oke. Ada pacu albino. Pacu albino ya? Iya, 4 jari. Aduh, maaf nih berat-berat nih. Iya. Nah, ini ada pacu albino. Pacu albino 4 jari. Udah lumayan gede nih, Bang. Udah lumayan gede. Pacu albino size berapa nih, Bang? Kalau size 4 jarian. 4 jari ya? 4 jari. Kena berapa ini pacu? Kena 70 itu. 70.000 aja? 70.000 aja. 70.000 aja teman-teman. Masih bisa nego tentunya tuh 70.000. Masih terus. Santai aja. Santai aja, slow-slow. Nah, kita ke sampingnya ada pibas nih terakhir. Pibas. Ada pibas. Maaf. Itu hybrid silangan. Hybrid. Orinoco Singu. Orinoco ya? Iya, Orinoco Singu, Orsing. Oh, Orinoco Singu. Size kurang lebih 22 cm. Size 22 cm. 22 cm. Kena berapa ini? Itu kena 270. 270.000, teman-teman. Marking ajib lah, quality tank hijau banget. Di plastik aja udah plastik kayak gini aja, apalagi di tank. Ya kan? Okay. Sadis deh pokoknya. Sadis deh. Sadis kualitas nomor yeah, satu deh. Oke, Bang. Kalau untuk sekarang masih bisa kirim-kirim enggak? Masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Nah, kirim-kirim
Jabodetabek, Jabodetabek atau di Pulau Jawa paling. Pulau Jawa ya? Iya, keluar pulau belum. Belum. Iya deh, masih. Mungkin nanti kedepannya lah ya. Bisa, bisa. Bisa ya. Mau COD, mau ke rumah langsung bisa. Ke rumah bisa? Bisa. Oke, jadi siap. Yang penting langsung kontak aja Bang ya. Iya, siap. Siap. Nomor HP-nya berapa Bang? 0838 79 600 232. Dengan Abang siapa? Dengan Abang Lukman. Dengan Abang Lukman. Yoi. Yang ganteng nih. Ya. Oke Bang Lukman, makasih banyak okay, thank atas you, waktunya. Thank you. Oke, siap. Semoga laris manis. Amin, amin, amin. Thank you Bang. Oke. Oke teman-teman, mungkin ini saja review di lapaknya Abang Lukman. Nah, di lapaknya Abang Lukman ini khusus menjual ikan-ikan predator, teman-teman ya. Nah, buat kalian yang pecinta ikan predator bisa langsung merapat, teman-teman. Atau bisa langsung hubungi nomor kontaknya ada di video atau di deskripsi, teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang saya dapat bagikan. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa tekan like, subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari Yanto Vlog seputar harga ikan hias terbaru. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.